dokumen kependudukan, masih ada waktu 17-16 hari. Kali ini BEMTEK. Ini sudah lama, Pak. Anggota kelompok penyelenggara suara KPPS seluruh. Ada, ya? Sudah lama. Malam-malam larut. Iya, Bu. Banyak sekali nih. Jawaban kau ini. Harganya ada. Itu PPK-nya, PPK-nya itu. Sini, Pak, sini. Ya? Oh, sudah lama. Jan. Ojo ngamun ae. Ngantuk, guys. Pengawasi ngantuk. Pertanyaan aku kan di kabupaten itu sing positif KPS. Sistem anggaran tenang tipe itu berarti. Iya. Oke, untuk sementara gitu, Pak. Jadi teman-teman KPPS Pandegan itu untuk bisa memasukkan warga yang belum terdaftar sebagai pemilik itu harus ada dasarnya. Dasarnya minimal ada link-nya yang mau. Tapi pada prinsipnya, teman-teman KPPS itu tugasnya adalah melayani pemilik. Prinsipnya itu. Sambil kita tunggu regulasi yang terbaru. Enggak, dilanjut. Dalam prosesnya berjalan, ketika pemilih itu datang dan menerima surat suara, pastikan ketua KPPS memberikan sesuai peruntukannya, DPT dapat 5, sudah ditandatangani dan dalam keadaan tidak rusak. Nah, wajib pemilih ketika menerima surat suara dari ketua KPPS itu bisa memeriksa, diperiksa sudah ditandatangani atau ada kerusakan, sobek atau luntur warna belum disiapkan, itu monggo yang mau mengutip silakan diambil. Kita lanjutkan nanti setelahnya dengan simulasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Oke, nggih, monggo. Oke, bagi teman-teman yang sama sini ngantuk, pusing, ada ngopi-ngopi sih, ngantuk. Dan yang ngopi sih masih kita siapkan di pojok belakang. Monggo. Jadi kita siapkan. Atas waktunya. Oh, baik. Simulasi mengenai data sebagai ingin kita sampaikan dari TKD. Yang pertama, terima kasih dari kawan-kawan TKS yang sudah mewadai dari kami TPS di Segayuan. Untuk ikut serta, mungkin baru ini yang terjadi TPS ikut serta untuk feedback dari KPPS. Tapi itu kemarin kita komunikasi dengan tambahan yang belum diperbolehkan, maka kita ikut karena itu praktis yang sedang itu kita sedang biar sama-sama mengetahui. Maaf, Lur. Maaf. Itu terima kasih Mas Riko dan kawan-kawan dari Terlambat. Selanjutnya dari kami yang pertama satu pertanyaan ringan tapi itu aja. Kenalan bos, oke hari panitia mana game BPI. Ini lo simulasi. Yang itu bisa untuk menjadi simulasi. Simulasi sih lor. Kaya ngono kuwi lho. Iki malah game. Piye iki? Iso apa ora engko? Simulasi. Monggo. Monggo duduk di posisi
wis ngono. Paruk, yo siji sik ngawut. Gayuan, gayuan. Wis jenenge kandang ya. Senang nang bos iki. Pan bim tak kemarin kimo. Saya penting anu nih. Awak. Penting angklope bos. Ya. Ya. BS simulasi lur. Yang saksi mungkin bisa melihat ini tempat. Ya kalau mau saksi, boleh saksi. PTPS bisa langsung satu. Oke. PTPS akan berlaju. Untuk kasus PTPS 4 silakan menjadi saksi. Ayo, bebas rapat. Ayo. Ellen. Simulasi, bos. Ini jadi saksi. Swane. Kita mulai simulasinya ya. Jadi yang akan bekerja di PPS ini bukan lagi PPS, untuk PPS keluar dulu. Jadi yang bekerja di PPS ini adalah KPPS-nya. Simulasi kok ini lelur, lelur. Di tempatnya di sini ini bukan sudah dimulai, tapi biar benar dulu. Selingkuh ini kayaknya. KPPS 1 dalam hal ini keluar, didampingi KPPS 2 dan 3, itu nanti oh cedur dur kira. Orang tuh sempak kena. Kan bos, simulasi kok ora tenanan disumpah loh. Jadi setelah perlawanan dan perangkat kalian sudah siap dan dipastikan semua anggota KPPS juga sudah siap, saksi dan juga KPPS sudah berada di KPPS, ketua KPPS membuka ya rapat pemungutan suara. Dan bertugas untuk di KPPS. Demi Allah, saya akan lupa bahwa saya Ya, prosa, Mbak.